Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan loceng untuk notification secara automatik. Terima kasih kerana menonton Mufakat Media. Berkenaan dengan isu Syiah yang muncul balik baru-baru ini berikutan serbuan oleh pihak YAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, ke hawzah ataupun tempat beribadat kumpulan-kumpulan Syiah yang ada di Gombak, yang beritakan beberapa hari lepas Muafakat nak mengajak masyarakat awam agar memahami isu ini dengan lebih mendalam. Sebenarnya gini, kita adalah pengikut ataupun penganut ajaran Islam. Tapi Islam ini mempunyai banyak tafsiran, itu sesuatu yang perlu kita faham dan sedar. Ada tafsiran yang radikal seperti golongan teroris ataupun golongan yang menganjurkan jihad kononnya, tapi sebenarnya membunuh umat Islam, itu satu juga tafsiran. Tapi tafsiran yang sesat lah. Dan ini juga satu tafsiran, iaitu tafsiran Syiah yang telah wujud, memang telah wujud sejak sekian lama, sejak zaman awal Islam lagi. Tapi ini juga satu tafsiran yang menyeleweng. Sebenarnya ajaran Islam yang lebih tepat dan lebih menyeluruh, lebih sempurna tafsirannya adalah ajaran yang diwarisi oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah, iaitu satu kefahaman Islam yang paling tepat yang kita warisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua para sahabat baginda, tabi'in dan tabi' tabi'in, dan hampir keseluruhan ulama dan kaum muslimin generasi demi generasi. Jadi di Malaysia ini, inilah ajaran Islam yang sampai ke Malaysia, dan inilah yang kita warisi ulama kita sejak sekian lama, dan umat Islam keseluruhannya, setakat di Malaysia, malah di Nusantara keseluruhannya. Inilah aliran Tawadul Azam yang kita pegang, sama seperti yang berlaku di seluruh dunia, dan khusus dalam konteks Malaysia, dan lebih khusus lagi dalam konteks negeri Selangor, telah pun ditetapkan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah ajaran yang menjadi pegangan, pegangan istana, pegangan sultan sendiri dan keseluruhan rakyat negeri Selangor. Malah di sebaliknya pula telah difatwakan pun bahawa ajaran Syiah ni adalah ajaran yang menyeleweng, tafsiran yang menyeleweng daripada jalan Islam yang muktabar. Walau bagaimanapun, kita perlu faham juga bahawa tidak ada pun dinyatakan di mana-mana pun bahawa golongan Syiah ini terkeluar daripada Islam ataupun kita telah menghukum mereka sebagai kafir. Itu tidak berlaku. Dia tidak mudah-mudah mengkufurkan, mentakfirkan orang lain. Mungkin ada lah individu-individu yang contohnya telah menganggap Sayyidina Ali sebagai Nabi atau sebagai Tuhan. Itu kes-kes khusus yang perlu dibincangkan berdasarkan kes-kes yang muncul lah. Tapi secara umumnya, kita masih menganggap Syiah ini sebagai Muslim. Walau bagaimanapun, ia tetap satu ajaran yang dan tafsiran yang menyeleweng daripada kefahaman yang sebenar yang kita warisi daripada Rasulullah. Oleh itu, Muafakat nak mengajak semua masyarakat, semua orang Islam dan malah golongan bukan Islam sekalipun, untuk memahami dan secara khususnya malah mempelajari akidah Islam yang tepat, akidah Islam yang diajar oleh para ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tapi nampaknya pihak yang diserbu, bila kita tengok dalam berita-berita itu, pihak-pihak yang diserbu itu nampak macam orang Melayu, walaupun ada diberitakan ada kalangan warga negara asing. Tetapi ini menyedihkan kita lah, kalangan Melayu, sanak saudara kita yang terpengaruh dengan ajaran yang menyeleweng ini. Katanya mereka mempelajari akidah Islam yang tepat, dan ini peranan masyarakat, ahli-ahli pimpinan masyarakat tempat, para imam, ketua kampung dan sebagainya, yang perlu memainkan peranan untuk menyebarkan pembelajaran, pengajian akidah yang tepat. Dan seterusnya, Muafakat secara khusus mendukung, Muafakat mendukung dan menyokong sepenuh-penuhnya tindakan Jabatan Agama Islam Selangor kuasakan undang-undang atau enakmen yang ada demi menjaga kemurnian akidah umat Islam dan juga memelihara perpaduan ummah. Jadi Muafakat
amat bersetuju dan tegas mempertahankan kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri Selangor khususnya dan di Malaysia secara umumnya.